Ceritanya tulus banget karena Kang Umar itu orang yang baik, orang yang tulus. Oke, Amel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mel, kedua kalinya Kang Umar ketemu Amel. Histeris juga gimana, Mel, tanggapannya? Kenapa? Tanggapan Amel seperti apa ketika Kang Umar kedua kalinya juga histeris ketemu Amel, dan perasaan Amel seperti apa saat ini? Aku merasa seneng banget, dan cara Kang Umar mengekspresikan apa yang dirasain itu suatu keunikan yang mungkin baru kulihat sekarang atau tapi it's not bukan hal yang perlu diajak atau gimana, itu hal yang normal gitu karena setiap orang mempunyai caranya masing-masing buat ngekspresiin perasaannya sendiri. Jadi aku seneng banget Kang Umar bisa ngekspresiin perasaannya dengan caranya Kang Umar sendiri. Kalau melihat ketulusan Kang Umar begitu sayangnya dengan sosok almarhum Nika Ardila, dan juga dia ketika melihat dirimu dia juga begitu sayang dengan gimana? Pas Kang Umar cerita momen-momen atau yang pernah dialamin sama Kang Umar dan almarhum, aku ngerasa ceritanya tulus banget karena Kang Umar itu orang yang baik, orang yang tulus. Jadi setiap dia cerita apa tuh aku ikutan ngerasa gitu, ngerasa senengnya, ngerasa sedihnya. Jadi aku sangat senang Kang Umar itu tulus banget kepada semua orang termasuk aku, makanya aku senang banget. Amel kan sudah lihat kondisinya Kang Umar juga pas ke Ciamis sana, gimana Amel kondisinya? Ya senang banget, aku malah lebih senang ketemu Kang Umar pas silaturahmi ke rumah Kang Umar karena di sana suasananya adem banget, terus sejuk deh pokoknya. Rumahnya seperti apa emang di sana? Dia nyaman banget, terus ya suasananya juga nggak nggak bikin nyesek atau gimana, pokoknya enak banget gitu. Mel, kan banyak penggemar kamu ingin Kang Umar jadi asisten kamu. Menurut kamu seperti apa? Menurutku aku sangat senang bisa bertemu sama Kang Umar. Tapi buat hal kayak gitu itu balik lagi keputusannya dari Kang Umar gitu kan. Aku nggak mau naruh pressure apa di Kang Umar. Aku pengen ya udah Kang Umar sendiri yang mungkin ngambil keputusannya. Kalau Kang Umar mau ya mungkin insya Allah kita berobrol dulu, dan kalau nggak mau ya ya mungkin Kang Umar punya jalannya sendiri gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu karena terjadi apa terus atau gimana terus jadinya harus jalan kayak gitu juga gitu, karena kan setiap orang balik lagi punya porsinya masing-masing, jadi nggak bisa sesuatu apa ya terlalu dipaksakan sesuai kemauan gimana gitu. Kadang ada yang emang bukan di luar ekspektasi kita atau ada yang gimana, tapi itu emang udah jalani yang terbaik gitu buat masing-masing orang. Tapi mau gak sih Amel ketika Amel nanti semakin sukses,
sudah banyak rezeki, sudah punya rumah. Moga si Kak Umar selalu ada di dekat Amel dan Mama Amel segala macam. Aku gak akan melupain Kak Umar, insya Allah kalau aku ada rezeki ya bagi-bagi rezeki gitu. Karena ya pokoknya gitu. Artinya Amel tidak akan melupakan sosok-sosok yang dekat dengan Laki Ardila ya? Iya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.